Ayah, ayah lagi ngapain? Ini ayah lagi pasang spanduk. Spanduk apa ya? Ayah mau buka usaha pecel lele. Ayah mau nyalon jadi dewan, makanya pasang spanduk. Oh gitu. Wah hebat dong kalau nanti ayah jadi dewan. Ayah nanti posisinya mau jadi apa? Vokalis, gitaris, atau kecrek? Kamu ini nanya apa sih? Gak jelas banget. Lagi bahas dewan, ngapain bahas vokalis, gitaris? Lah ayah mau masuk dewan 19 kan? Kalau mau masuk grup musik kan ayah harus bisa nyanyi sama main alat musik kayak Ahmad Dhani. Ayah ini gimana sih? Itu dewa, bukan dewan. Maksud dari dewan tuh masuk politik alias kerja untuk rakyat. Kalau Dewa 19 itu grup musik. Kamu ini gimana sih? Masih begitu aja gak tahu? Ih, kok gitu aja ayah marah sih? Kan dia gak tahu. Masih kecil juga mana tahu politik-politikan. Udah, Lia males. Punya ayah kok darah tinggian. Bapak-bapak, ibu-ibu, maksud berdirinya saya di sini, saya mau memohon doa dan dukungannya pada kalian semua untuk menjadi anggota DPR. Adapun program yang akan saya jalankan setelah menjadi dewan yaitu, yang pertama saya akan meratakan jalan, yang kedua saya akan mengkeramik sawah, dan yang ketiga saya akan menyelenggarakan dangdutan tiap minggu supaya bapak ibu menjadi lebih semangat untuk menjalani hidup. Moto saya di sini, maju untuk gerak, mundur untuk tidur. Jadi jangan lupa coblos saya ya. Atas perhatiannya sekian dan terima kasih. Willy, bapak lu keren ya. Keren apaan? Spanduknya kayak pecel lele gitu. Subin, jadi gue harus pilih bapak lu nih. Ya iyalah, orang udah dikasih duit. Tapi bapak gue juga nyalonin, gimana dong? Gue terima aja ya uangnya, tapi gue tetap milih bapak gue. Bilangin makasih ya ke bapak lu.